Apakah Golkar bakal geser RK ke Jabar kalau PKS ternyata nggak mau bergabung, atau sebenarnya RK juga lagi nunggu aba-aba dari siapa, Bang? Gini, kita bicara Jawa Barat dulu ya. Buat Golkar dan Ridwan Kamil, Jawa Barat itu lebih nyaman. Karena RK tertinggi surveinya di Jawa Barat, dan Golkar bisa memastikan satu kursi gubernur di Jawa Barat. Gitu ya, walaupun kita belum lihat nih, karena ada beberapa calon seperti Deddy Mulyadi atau Iwan Bule yang akan didorong oleh Gerindra. Sementara PKS juga sudah ada Hari Suwandaru ya, atau Ahmad Saihi nanti akan didorong. Nah, buat lagi-lagi saya ulang, buat Ridwan Kamil dan Golkar, Jawa Barat itu luar biasa kans menangnya. Nah, sementara kalau di Jakarta, saya yakin Ridwan Kamil juga memahami lawan Anies Baswedan di Jakarta itu sulit menang. Anies Baswedan dengan jakmanianya ya, gitu ya, itu pasti akan luar biasa kesempatan menangnya dibandingkan apa namanya Ridwan Kamil di Jakarta. Maka Ridwan Kamil menunggu kira-kira Anies Baswedan ini akan maju atau tidak. Nah, sementara saya tidak menemukan alasan kenapa Anies Baswedan harus dibiarkan mendapatkan tiket di Jakarta oleh para penguasa. Kenapa saya katakan demikian? Karena Anies Baswedan ini akan menjadi lawan yang serius di 2029, baik untuk Pak Prabowo Subianto maupun Mas Gibran Rekabuming gitu. Jadi saya nggak temu tuh alasannya kenapa Anies harus hidup kartunya. Maka saya katakan kalau dengan teori saya yang itu, Anies harus mencari sendiri jalan keluar untuk mendapatkan tiket. Sementara ini kan yang ada kesempatannya dia dapat tiket dari PDI Perjuangan dan PKS ya. Tapi kalau kemudian PKS tergoda, hanya tinggal PDI Perjuangan, Anies nggak bisa dapatkan tiket. Gitu. PKS ini soalnya godaannya lumayan besar ya, diganti katanya ini desas-desus nih ya, diganti apa kebutuhan logistik selama pileg kemarin berapa persen gitu. Terus kemudian mendapatkan juga kesempatan jadi wakil gubernur. Bahkan PKS untuk posisi wakil gubernur ini sudah disiapkan dua nama